Ya nur al-hilal, aqbil ta'al, fashyuqu tal, wal qalbu as-sama, nahwa as-sama, mutarannima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin. Sahabat Dasat dimanapun Anda berada, senang sekali saya Bayu Oktara bersama Ustaz Dasat Latif kembali hadir menjumpai Anda tentunya di Gaspol Ramadan. Gaspol Ramadan. Baru saja kita menikmati suguha marawis dari Pensil Al-Munjiat. Ini adalah teman-teman dari Pondok Pesantren MDIA Bontuala. Masya Allah, kita berikan tepuk tangan dong. Tentunya kami semua mau memohon maaf lahir dan batin kepada sahabat Dasat dimanapun Anda berada. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah untuk merayakan kemenangan. Namun sebelumnya saya mau mohon maaf lahir batin dulu nih Pak Ustadz. Untuk semua dosa, kesalahan, hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah, mendapatkan hidayah, mendapatkan rahmat juga di bulan suci Ramadan ini Pak Ustadz. Saya pun demikian. Mohon maaf lahir dan batin. Doakan sehat walafiat. Amin. Selamat dunia akhirat. Amin, amin, amin. Ya, ya Allah. Pak Ustaz, ini kalau kita bicara mengenai hari raya Idul Fitri. Hari di mana manusia kembali ke fitri begitu ya. Kembali ke seperti saat baru lahir. Suci tanpa dosa. Nah bagaimana supaya kita bisa merayakan hari raya Idul Fitri ini dengan penuh berkah Pak Ustaz? Mohon motivasi, saran, dan masukan. Yang pertama, kita harus tahu dulu makna dari Idul Fitri.
Idul Fitri, makna Indonesianya kembali menjadi suci. Kenapa kembali dia menjadi suci? Karena selama Ramadan dia bertobat, beribadah, dan banyak lagi ibadah-ibadah yang lakukan. Nah, masuklah Idul Fitri. Idul Fitri itu sesungguhnya pada hari itu ibarat sekolah pembagian ijazah. Lulus-lulusan nih Pak Ustaz. Ya. Masya Allah. Ada lulus A, ada lulus B, ada lulus C, D, ada yang error. Yang ya. Error nih. Ya. Okay. Yang lulus A lengkap baik ibadahnya. Tuh. Nah, hari Idul Fitri itu hari pembagian ijazah. Biasanya yang malas ke masjid tarawih itu kalau Idul Fitri dia paling depan. Dia tunggu-tunggu namanya ada ijazahnya, ternyata tidak dapat ijazah. Kok bisa? Ya. Nah, Idul Fitri ini kembali menjadi suci. Kenapa? Karena selama Ramadan kita bertobat, berbuat baik, sehingga balasannya Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Bapak harus ajari anak, selesai lebaran, datang minta maaf ke ibunya, neneknya. Sudah itu, silaturahmi kepada saudara-saudara. Apa saja yang dilakukan di hari Idul Fitri itu? Yang pertama, di pagi hari, ya, tentu ke masjid sholat subuh. Jangan sampai sudah masuk satu Syawal, tidak ada lagi ke masjid sholat subuh. Tetap datang ke masjid sholat subuh. Sudah sholat subuh, bersegeralah mandi. Mandi, mandinya mandi sunnah, mandi khusus, tapi bukan mandi junub. Gimana caranya Ustaz? Wudhu'ki dulu. Ya sudah itu, bersihkan seluruh tubuh. Niatkan untuk mandi sunnah untuk menghargai Idul Fitri. Pakai sabun, ya, pakai sikat gigi. Sudah itu, pakai baju baru. Kalau ada baju baru, pakai baju baru. Kalau ada tetangga tak, anaknya kasihan tidak punya baju baru, belikan mereka baju baru. Belikan mereka baju baru. Tidak boleh ada orang yang berduka, tidak bergembira pada hari Idul Fitri. Semua umat Muhammad harus bergembira. Jangan sampai kita bergembira, tetangga kita malah sedih, tidak ada makanan lebarannya. Ya? Nah, apalagi berikutnya, bersegeralah ke masjid. Ya? Bersegeralah ke masjid. Sampai di masjid, kalau sholat Idul Fitrinya di masjid, sholat tahayyatul masjid. Ya, sholat tahayyatul masjid. Kalau belum jam 7, tidak boleh sholat duha. Tahayyatul masjid saja. Bila menunggu. Ya, baik. Sudah masuk waktu pengumuman. Betul. Di kampungku biasa, diumumkan misalnya itu sumbangan. Ya. Haji ini 5.000. Haji ini untuk sumbangan saja itu bisa 1 jam. Karena ini yang mau sumbang, moton semua ditahu namanya. Tanpa nama, lorong 3 nomor 4. Sudah sampai di masjid, sholat sunnah tahayyatul masjid. Kalau ternyata jam 8 belum dimulai sholat, sholat duha.
Boleh masuk duha ya, Pak Ustaz. Oke. Sudah. Tapi kalau sebelum jam 7 enggak boleh setelah salat tahiyatul masjid salat duha. Kenapa? Belum cukup waktunya, belum masuk waktu. Mereka. Sudah itu salat. Salat. Ya. Dengarkan khutbah. Wajib ya, Pak Ustaz. Dengarkan khutbah. Dengarkan khutbah. Banyak awam muslim dan umumnya begitu saya lihat. Ya. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, bubar. Opor lupa kompor masih nyala. Itu tidak sah Idul Fitrinya. Oh enggak sah Pak Ustaz? Enggak sah. Jadi syarat sahnya adalah mendengar khutbah? Mendengar khutbah. Kalau dia langsung pulang, tidak sah Idul Fitrinya. Banyak sekali begitu. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, ambil sajadah, bubar. Kalau khutbahnya baru sebagian Pak Ustaz? Ya. Baru sebagian belum selesai? Udah berdiri? Enggak sah juga ya? Enggak boleh, harus selesai. Oh. Harus selesai. Selesai, berjabat-jabat tangan adalah sunnah. Saling maaf memaafkan. Tapi ketika saling maaf memaafkan, kalau ada dosa khusus yang membuat Bapak selama ini tidak pernah bersilaturahmi sama tetangga 2 tahun, datangi mereka. Lihat di mana dia duduk. Oh itu. Datangi dan berhalal bihalal. Maafkan saya, Deng. Saya hilap waktu itu. Tidak ada gunanya kita saling menahan diri dan tidak saling bicara. 2 tahun ini. Maafkan kak, maaf kalau saya paling salah, maafkan kak. Itulah orang berhari raya. Dia datangi orang untuk minta maaf. Masya Allah. Tuh. Setelah itu balik. Pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Temui orang tua. Anaknya bapak-bapak pegang tangannya, temui ibunya dan neneknya. Anak-anak sekarang selesai lebaran langsung pergi tempat wisata. Pergi di pantai, adakah dosamu di pantai? Ya, bapak harus ajari anak selesai lebaran datang minta maaf ke ibunya, neneknya. Sudah itu silaturahmi kepada saudara-saudara. Tetangga, kalau ada rezeki gembirakan anak-anak yatim. Tukar uang baru, uang 10.000, panggil mereka, ayo uang baru, kumpulkan mereka, dia bergembira ini anak-anak. Itu bagian daripada Idul Fitri. Benar, ya. Pak Ustaz ya. Jadi ya. Tadi Ustaz bilang juga salah satunya adalah jangan bersedih, jangan kita bisa melihat tetangga kita yang lagi sedih, ya harus gembirakan. Salah satunya adalah mungkin dengan zakat fitrah. Nih ibu-ibu semua bapak-bapak udah keluar belum zakat fitrahnya nih? Udah ya, insya Allah ya. Nah kalau zakat fitrah itu sampai kapan ditunggunya Pak Ustaz? Zakat fitrah boleh kita bayar? Sampai setelah sholat id masih boleh enggak? Zakat fitrah. Zakat fitrah ini wajib bagi mereka yang punya jiwa. Semua yang berjiwa? Semua. Biar bayi. Masih dalam perut? Enggak. Setelah lahir. Oke. Okay. Wajib. Nah, cara bayarnya 2 hari sebelum lebaran, 3 hari sebelum lebaran, ya, ya kasih mereka. Oke. Kalau mereka kita lihat lebih butuh beras, kasih beras. Ya, kalau kita yakin lebih butuh dia duit, duit kasih. Tapi duit yang dikasih sesuai dengan ukuran takaran beras. Ya. Kalau tidak membayar zakat lewat 1 Syawal selesai orang Idul Fitri, amal-amal Ramadannya sia-sia. Astagfirullahaladzim. Siapkah bayar zakat.
Jangan mepet-mepet ya Pak Ustaz ya kalau bisa. Jangan mepet. Malam lebaran pi baru dipergi. Nggak sempat mi kada yang mereka pi beli baju. Nggak sempat mi kasih yang pergi beli apa persiapan kue-kue dan lain sebagainya. 3 hari, 4 hari sebelum lebaran bayar sudah zakat fitrahnya. Siap, mudah-mudahan kita dengan mengeluarkan zakat fitrah melaksanakan seluruh tuntunan di bulan suci Ramadan, insya Allah kita kembali ke fitrah yang penuh berkah. Nah sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman di sini nih. Ini ada dari mana yang hadir? Sahabat Dasat dari Soul Sister. Boleh berikan tepuk tangan untuk Soul Sister. Ini Soul Sister juga? Atau Soul Brother? Dari mana ini bapak-bapak? Dari IMO Indonesia Max Owner. Kalau di belakang saya, oh tadi ya, dari Pensil Al-Munjiat. Ada yang mau bertanya silakan, boleh angkat tangannya. Sebutkan nama dan pertanyaannya terkait dengan tema kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rini dari komunitas Soul Sister Makassar. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, jadi kebetulan saya punya anak kecil. Kalau saya bulan Idul Fitri, saya tidak mau kehilangan momen Idul Fitri dengan anak saya. Jadi saya ajak juga dia ikut ke masjid untuk sholat Idul Fitri. Nah sampai di sana saya tidak bisa melaksanakan Idul Fitri karena saya harus gendong anak saya atau menjaga anak saya. Nah itu bagaimana Pak Ustadz, apa sah-sah saja untuk ibu-ibu yang punya anak kecil? Kalau ibu tidak ikut sholat, ya tidak Idul Fitri. Ayo. Ya. Jadi bagaimana caranya? Sekarang itu kan canggih mi. Ada kuliah itu ika-ika. Diikat itu anak. Ada pengikatnya di sini. Talinya ya, disambung di mamanya. Itu mi kita pakai. Mau lari tidak bisa. Karena diikat ki. Ya. Biar ibu ke lapangan. Idul Fitri, ya ibu hanya dapat gembira-gembira, tapi tidak dapat pahala sholat Idul Fitri. Tidak mungkin dapat ki pahala sholat Idul Fitri, baru udah sembahyang ki. Ya, jadi caranya beli banyak di toko-toko baby itu banyak dijual. Itu ada yang diikat, ya diikat betul ikat, tapi aman, pakai tali. Utali sama mamanya. Itu pakai. Supaya dia tidak lari. Kebahaya tong kalau dia, kita lagi sholat dia lari. Biasa orang jengkel. Siapa bisa ngana itu? Apalagi yang menangis. Banyak tuh pasti banyak tuh. Menangis bosan. Karena di lapangan dan panas. Iya benar. Nunggu sampai ya, selesai. Ya. Okay. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti termasuk sampai selesai mendengarkan khutbah juga ya Pak Ustadz? Iya, sampai selesai khutbah, zikir, baca doa, bubar. Sampai selesai. Oke, baik. Mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaannya. Saya selalu pakai baju baru. Wah. Tapi dia bilang orang, itu terus bajunya. Memang ini modelnya begini, sama terus. Sama terus, tapi baru. Selanjutnya silakan yang dari kiri saya nih bapak-bapaknya ada yang mau bertanya. Silakan sebutkan nama dan pertanyaannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat, perwakilan dari Indonesia Max Owner. Ustadz saya mau tanya Ustadz, amalan apa yang akan kita lakukan atau yang baik pada saat Idul Fitri? Tadi amalan dari awal dari pagi. Pergi sholat subuh. Dari subuh. Pergi sholat subuh. Sampai ke rumah tuh, Pak. Sampai di masjid, sholat. Tahayatul masjid, masih ada waktu, sholat sunnah fajar, sudah berjamaah, balik ke rumah, langsung mandi, persiapan ke masjid, sampai di masjid, sholat duha, sholat tahayatul masjid, duduk, jangan berwhatsapp, duduk sambil berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, masuk pengumuman, masuk waktu sholat, sudah selesai sholat, dengar khutbah, tidak boleh pulang. Kalau lagi khutbah, sudah khutbah, nah, baca doa, salam-salaman. Itulah. Siap, makasih ya. Ustaz.
Okay. Terima kasih, Pak. Oke, Pak Ustaz, supaya kita benar-benar bisa kembali ke fitrah, kadang-kadang kan dalam muamalah urusan antar manusia suka ada hal yang gak cocok, akhirnya ya ketersinggungan lah gitu. Nah sekarang kan mungkin kita gak ketemu tuh pada saat sholat id, dan mungkin ini gak di tempat yang dekat rumah yang bisa kita datengin gitu. Misalnya di kota lain, kalau misalnya maaf-maafannya lewat WhatsApp grup atau gak lewat sosial media, itu bisa kembali ke fitrah gak, Pak Ustaz? Boleh. Boleh gak apa-apa ya? Boleh. Tapi jangan di grup sebaiknya, japri. Oh, kalau di grup pakai hubungi stiker. Secara pribadi. Hubungi ya? Secara pribadi, Pak Ustaz. Iya. Nah, minta maaf. Kalau dia tidak angkat WhatsApp. Okay. Kecuali na blokir ki. Ya benar juga. Gak bisa nyambung. Gak apa-apa ya, Pak Ustaz. Ya. Kirim stiker boleh gak, Pak Ustaz? Nggak sampai karena kita diblokir. Oh iya. Benar juga. Iya. Tapi nggak apa-apa intinya lewat menggunakan. Kalau dia terima dan dia mau komunikasi, bicara. Gentleman minta maaf. Oke. Okay. Kalau kita bermusuhan bertahun-tahun karena mengambil barangnya, wajib mengembalikan barangnya. Kalau dia pernah tersinggung sama kita, tapi sebenarnya kesalahannya sama-sama nih Pak Ustaz. Sebenarnya bukan kesalahan kita doang, dia juga salah nih Pak Ustaz. Apakah setelah kita minta maaf, terus sama-sama sudah hilang, padahal kita masih menyimpan rasa dendam, rasa marah, rasa kesel? Yang mulia di antara mereka yang memaafkan. Masya Allah. Memaafkan. Tidak ada ruginya. Ya. Memaafkan. Baik. Memaafkan tidak hilang sedikit telinga. Memaafkan tidak copot satu gigi. Ya, benar. Cuma ketika kita mau minta maaf, itu biasa setan sudah mulai sebelum kita WhatsApp. Ya, sudah mulai. Namun itu otaknya, begitu telepon. Cangko, kau ingat itu 2 tahun yang lalu? Patemu nahina apa itu setan. Itu setan. Halo, assalamualaikum. Saya ini, oh kete, lama juga kita sudah tidak ketemu. Iya 2 tahun ini, tujuanku menelpon ini mau minta maaf. Andai ada ki di Makassar, saya datangi rumah tak, tapi karena tidak di Makassar masih tinggal, saya mohon maaf melalui WhatsApp ini. Tapi kalau kita tidak menerima maaf kalau lewat WhatsApp, saya datangi. Masa tidak memaafkan, Ki? Ya. Ya, sudah. Kalau misalnya Pak Ustaz, satu lagi. Kita mau memaafkan, tapi orangnya enggak minta maaf. Perlu enggak kita kasih tahu, saya maafin tanpa dia minta maaf? Itu akhlak mulia. Kita yang memulai duluan. Akhlak mulia. Masya Allah. Kita telah memaafkan dia. Kita telah meskipun kita hubungi. Meskipun dia tidak minta maaf. Tapi masya itu 1000 orang, paling 1 orang dia enggak ada begitu. Tapi yang ada. Kan? Baik. Rasulullah akhlak yang sangat pemaaf. Ya. Sangat pemaaf. Baik. Itulah yang membuat beliau sukses menyebar Islam dalam waktu yang sangat singkat. Karena beliau berdakwah melalui akhlak. Masya Allah. Ya. Pak Ustaz, kalau Hari Raya Idul Fitri, biasanya kan banyak yang merayakan dengan sukacita, salah satunya ditunjukkan dengan pakai baju baru. Wah, itu gimana Pak Ustaz? Nggak harus apa-apa. Gak sih pakai baju baru? Gak apa-apa. Tapi enggak harus kan? Kalau ada duit, pakai baju baru. Saya udah 2 tahun nih sama terus Pak Ustaz. Apalagi pandemi kemarin gak kemana-mana. Saya selalu pakai baju baru. Wah. Tapi dia bilang orang, itu terus bajunya. Memang ini modelnya begini, sama terus. Sama terus, tapi baru. Oh gitu. Iya. Nah, kalau ada tetangga, anak-anak kecil, orang tidak mampu, belikan mereka baju.
itu Celia ada baju 100.000 3. Beli gitu. Di lorong-lorong anak-anak kasih mereka. 100.000 3. 500.000. Berapa itu? 15. 15 baju, buah, 15 anak. Helai bawa di lorong. Ayo dek, baju baru, baju baru. Wah, benar juga. Itu bagian Masya daripada Allah. Idul Fitri. Menggembirakan orang. Tidak boleh pada hari raya ada umatnya Rasulullah bersedih. Ya? Oke. Okay. Kalau misalnya kita mau memberikan sedekah, mau memberikan kebahagiaan gitu ya Pak Ustaz. Seperti misalnya baju baru. Ada saudara, keluarga yang mungkin butuh, tapi ada orang lain, teman kita, atau mungkin bahkan kita gak tahu, gak kenal, yang juga butuh, sama-sama butuh. Mana yang didahulukan sebaiknya Pak Ustaz? Diberikan, iya, diberikan keluar, hadiah. Keluarga dulu, hadiah. Atau orang lain dulu. Nah, kita lihat. Ada dua orang. Sama-sama miskin. Tapi yang satu rajin ke masjid. Yang satu di pos ronda tiap malam. Sama-sama miskin. Siapa yang kita kasih? Nih. Oh, dari situ, dari takaran ya. Keimanan. Ya, untuk dia mendapat penghargaan karena ibadahnya. Karena ibadahnya. Masya. Ya, baik. Sama-sama miskin. Sama-sama sudah akhlaknya baik. Mm-hmm. Ya. Nah, satu keluarga, satu bukan, lebih utama diberikan kepada keluarga. Kalau hanya mampu membantu satu, lebih utama berikan kepada keluarga. Ya, baik. Karena kita wajib membantu keluarga sendiri. Jangan sampai keluarga kita menjadi beban orang lain. Masya Allah, berarti dimulai dari yang dekat dulu ya Pak Ustaz ya. Ya. Ada yang mau bertanya satu lagi terakhir sebelum kita pamit? Yuk silakan. Assalamualaikum Ustaz, saya Dini dari Soul Sister Makassar. Saya mau nanya masalah zakat fitrah Ustaz. Kan biasanya kita itu kasih zakat fitrah lewat masjid dan didoain seperti itu. Misalnya ada tetangga saya yang sepertinya lebih membutuhkan uang. Dan saya berniat mau kasih zakat fitrah itu ke tetangga saya itu. Kita niat dalam hati aja atau seperti gimana Ustaz? Niat itu tidak harus diucapkan. Dalam hati, ketika ibu sudah ke masjid, mau bayar zakat fitrah, itulah niat. Dan sebenarnya bayar zakat fitrah tidak mesti di masjid. Kalau di kampung-kampung, umumnya orang bayar zakat fitrah ke guru-guru ngajinya. Ya, guru-guru ngajinya. Nah, masyarakat umum yang anak-anak ngajinya, mereka bayar zakat fitrah di gurunya. Masyarakat umum dia bawa ke masjid. Ada panitia namanya. Panitia inilah kemudian yang membagikan zakat fitrah ini. Ya, makanya itu harus kita serahkan tiga hari sebelum Lebaran. Supaya bisa dikasih mereka sebelum masuk hari raya. Ya, jangan terlalu mepet ya Pak Ustaz, jangan terlalu mepet ya. Kalau sudah malam jam 12, enggak ada mi warung buka. Ya. Jadi enggak harus ke sana karena niat itu bisa diucapkan dalam hati dengan bahasa apapun. Kalau yang ke masjid lalu didorong kepada Pak Imam, ya. Tabe, guru, tatarime sekak piteraku. Itu hanya tradisi. Tradisi kampung. Tanpa begitu pun boleh kita bersakat. Ibu tahu di kampung ada yang betul-betul miskin. Ibu bapak bawa ke situ sakatnya secara langsung. Itu lebih utama. Siap. Mudah-mudahan sudah terjawab ya. Ya, terima kasih. Dosa dan kesalahan apa yang diampuni? Khusus dosa kepada Allah. Sementara dosa kepada sesama manusia belumlah diampuni sebelum meminta maaf kepada yang bersangkutan.
Nah sekarang saya mau tanya, nih dari teman-teman yang ada di sini, pernah nggak punya kejadian unik selama Hari Raya Idul Fitri? Boleh dong cerita yang sebelah sini nih, pengalaman unik selama Idul Fitri. Gimana ceritanya Bu? Alhamdulillah tahun ini, sebenarnya bukan alhamdulillah, agak sedih juga karena tanpa Bapak, karena tahun kemarin kan ada Bapak. Oh. Nah tahun ini karena tidak ada Bapak jadi banyak kejutan dari keluarga, dari Om, dari Tante. Jadi tiba-tiba di rumah ada bingkisan yang isinya baju, kemudian bingkisan-bingkisan lainnya. Jadi tidak ada Bapak tapi kasih sayang dari keluarga itu makin berlapis, makin banyak juga. Seperti itu keunikan dari tahun ini. Kami turut berduka cita, mudah-mudahan hari ini juga tetap bisa merayakan hari kemenangan yang penuh berkah ya Ibu ya. Amin. Ya, Terima kasih atas ceritanya. Nah, sahabat dan saat dimanapun Anda berada, sekali lagi tentunya semua kita berhak untuk merayakan hari kemenangan. Setelah berpuasa, menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan apa yang kita lakukan benar-benar mendapatkan hidayah, mendapatkan berkah, dan juga akan memberikan manfaat buat kita, baik mulai di bulan suci Ramadan, sampai selepas bulan suci Ramadan. Sedih sebenarnya harus meninggalkan bulan suci Ramadan, tentunya kita berharap kita bisa dipertemukan kembali di bulan suci yang akan datang. Untuk itu, dengan sama-sama kita berdoa, semoga kita diberi kesehatan dan kita bisa berjumpa kembali di Ramadan yang berikutnya. Kami seluruh kru yang bertugas, saya Bayu Oktara, Ustaz Dasat Latif, kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita semua bisa benar-benar kembali ke fitrah yang penuh berkah. Kita akan segera mendengarkan petuah dari Ustaz Dasat Latif. Tentunya sampai jumpa di kesempatan berikutnya hanya di Gaspol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita melaksanakan Idul Fitri. Alhamdulillah ibadah-ibadah kita banyak. Mudah-mudahan sempurna dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Hari raya jangan dilakukan dengan berpesta berlebih-lebihan. Hidangkan makanan jangan berlebih-lebihan karena Allah tidak menyukai berlebih-lebihan. Pada hari raya jalanlah di desa-desa, jalanlah ke lorong-lorong. Bahagiakan orang yang susah. Semakin Bapak Ibu banyak membahagiakan orang susah, itulah kemenangan yang Bapak lakukan, peroleh. Maka Idul Fitri kembali menjadi suci. Pertama, kita betul-betul suci dari dosa dan kesalahan. Tapi ingat, dosa dan kesalahan apa yang diampuni? Khusus dosa kepada Allah. Sementara dosa kepada sesama manusia belumlah diampuni sebelum meminta maaf kepada yang bersangkutan. Jadi selesai hari raya, manfaatkan waktu, datangi rumahnya, meminta maaf. Selesai minta maaf, sudah ibu bapak sampaikan, tidak memaafkan, malah dia tinggalkan. Alhamdulillah, bapak telah melakukan perintah agama. Allah tidak meminta dia harus maafkan kamu. Minta maaf, setelah itu pada hari itu silaturahmi. Silaturahmi. Tradisi yang baik kami di kampung bawa satu keluarga ke keluarga kami yang lain lalu saling memperkenalkan diri. Nah, ini sepupu satu kali karena bapaknya dengan bapak ini bapakmu saudara. Sekarang di kota, silaturahmi saling memperkenalkan mengunjungi anak-anak dan memperkenalkan keluarganya sudah mulai pudar. Semoga Idul Fitri betul-betul membuat kita kembali menjadi suci. Dan yang paling penting, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama Ramadan tetap kita lanjutkan. Demikian, semoga ada manfaat. Saya Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berpuasa satu bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri.
Semoga Aidil Fitri betul-betul membuat kita balik menjadi suci. Dan yang paling penting, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama Ramadan tetap kita lakukan.